warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadirat Allah Yang Maha Esa dan dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita bertemu kembali dalam Al-Hidayah. Serta selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum keluarga serta para sahabat baginda yang mulia. Kali ini Al-Hidayah bersiaran dari Kompleks Taman Seni Islam Selangor yang terletak di Shah Alam, Selangor, Darul Ihsan. Penubuhan kompleks ini pada umumnya adalah sebagai pusat pengembangan seni Islam yang bertaraf antarabangsa. Ia turut menjadi tempat menghasil, mempamer dan mengembangkan hasil karya seni Islam, termasuk yang istimewanya penghasilan Mushaf Al-Quran Malaysia. Oleh itu, pastikan anda tidak ketinggalan berkunjung ke Kompleks Indah yang bakal menjadi satu lagi mercu tanda kebanggaan umat Islam di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita berpeluang sekali lagi bernafas di bulan Zulhijjah yang mulia, yang mana bulan ini menyaksikan pengorbanan umat-umat yang taat, ya, umat-umat yang taat melaksanakan tuntutan menunaikan ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah dan juga menjalankan ibadah-ibadah kurban. Dan bersama saya di Kompleks Taman Seni Islam Selangor Shah Alam hari ini ialah pendakwah yang tidak asing lagi, yang berbahagia, Ustazah Siti Nurbahyah Mahmud. Khabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Datang kita masih lagi berhari raya, ya, Ustazah. Betul. Dan suasana Zulhijjah, ya, pastinya suasana perayaan itu masih lagi terasa, Ustazah. Jadi kita seringkali menyebut Hari Raya Haji, Hari Raya Aidil Adha dan juga Hari Raya Kurban. Jadi adakah perkataan ataupun maksud Hari Raya Haji dan Hari Raya Korban ini berbeza dari segi perkataan sahaja ataupun berbeza juga dari sudut pengertiannya? Yeah. Bagaimana Ustazah? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setinggi kesyukuran kita rafakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, kerana dengan kurniaan Allah yang begini hebat, sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, sekarang ini tak kira di mana sahaja seluruh umat Islam berada, kita masih lagi berada di dalam kehangatan suasana Aidul Adha. Seperti mana yang Puan Pengerusi, Puan Mazian sebut sebentar tadi ini, Hari Raya Aidul Adha ini ada kalanya kita sebut sebagai Hari Raya Korban, dan ada juga kita sebut sebagai Hari Raya Haji. Jadi kita nak tahu apakah perbezaan ataupun apakah yang tersirat di sebalik Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Haji ini. Kita pergi kepada Hari Raya Korban terlebih dahulu. Kenapa Aidul Adha ini, ini saudara sekalian, disebut juga sebagai Hari Raya Korban, ya Mazian, ya? Sebab sempena kita memperingati pengorbanan hebat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang sanggup mengorbankan anak kesayangannya Nabi Ismail semata-mata kerana kedua insan ini mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Justru itu, sebagai umat Islam, sempena Aidul Adha ini tentu kita dah buat dah pada minggu yang lalu, iaitu melakukan penyembelihan kurban. Mudah-mudahan penyembelihan kurban ini dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya akan menjadi tunggangan di padang mahsyar nanti. Demikian juga, kenapa pula kita sebut sebagai Hari Raya Haji, ya Mazian, ya? Kita sebut sebagai Hari Raya Haji, ya, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saudara penonton yang dikasihi sekalian, sebab waktu ini, ketika ini, berjuta-juta umat Islam daripada selusuk dunia ini sedang berkumpul menjadi tetamu Allah di bumi Arafah dan Mina. Betapa terusiknya hati kita, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita mendengar suara-suara manusia berkumandang mengalunkan ucapan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami datang, ya Allah, kami sahut seruanmu, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Justru itu, di saat dan ketika ini, sepatutnya kita mengucapkan sekalung tahniah kepada saudara mara kita, kepada muslimin dan muslimat yang ketika ini menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila mereka menjadi tetamu
ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kasihnya yang tiada terbatas, cintanya yang tidak pernah putus. Biar panas di cengkam matahari, biar haus di kerongkong masing-masing, namun diri kita tuan-tuan dan puan-puan merasa bangga kerana dapat menyahut seruan ilahi, Tuhan yang dicintai, Tuhan yang mencintai hamba-hambanya. Ketika itu kita dapat merasakan betapa diri ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, dan katakanlah ya Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, di mana aku, katakanlah kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Jadi maknanya sempena dengan Aidul Adha ini bukan sekadar kita nak bergembira, bukan sekadar kita nak bersukaria dengan pakaian baru ya, maksudnya dengan baju baru, langsi baru dan seumpamanya, tetapi kita seharusnya menanam cita-cita dan keazaman yang begitu kuat, suatu hari nanti saya juga akan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu muslimin dan muslimat, bercucuran air mata ini tanpa kita sedari, air mata kerana kita rindu dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan air mata ini tidak dapat kita nilaikan dengan uang berjuta kerana kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kebesaran Aidul Adha. Rezeki yang kita makan, yang dibawa balik ke rumah, tidak berkat. Daripada rezeki itu datang daripada bidang perniagaan. Dia jantung tak bayar, almarhum. Yang duduk bergimari dan buat suara, dabha. Jangan ketinggalan Al-Hidayah, teman muhasabah diri, setiap Jumaat 1 petang di TV3. Sesuaian dengan kisah pengorbanan tadi, hari raya korban tadi, hari ini Al-Hidayah akan berbicara mengenai tajuk yang tak kurang menariknya Ustazah ya, iaitu korban nafsu. Jadi Ustazah, tentang korban nafsu Ustazah, suka saya memetik ya, sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an ada berkata yang bermaksud tiga perkara yang akan membinasakan, iaitu kebakhilan yang ditaati, nafsu yang dituruti, dan juga kagum terhadap diri sendiri. Ha, ini masalah ni Ustazah. Ya, betul. Jadi daripada kata-kata itu tadi Ustazah, apakah yang kita boleh kupaskan antara keperluan dan kehendak? Ya, adakah kedua-duanya itu berkaitan dengan nafsu yang dituruti tadi? Silakan Ustazah. Terima kasih kepada Mazian. Sebenarnya saya terpesona yang mendengar kata-kata Sayyidina Umar tadi, dan puan-puan juga harus menjadikan kata-kata Sayyidina Umar yang dibaca oleh Puan Pengerusi itu tadi sebagai satu dorongan kepada kita untuk kita meninggalkan perkara yang kedua yang disebut oleh Sayyidina Umar itu, ialah wahawan mutabak, iaitu hawa nafsu yang kita duk turut dia. Hari raya puasa hari itu banyak ada benda-benda baru yang kita beli. Tiba-tiba hari raya haji ni dia nak beli lagi. Jadi maknanya wahawan mutabak, nafsu yang kita duk ikut-ikut dia. Sebab itu Islam menggariskan memang manusia ini ada keperluan hidupnya, dan ia ada dalam tiga bentuk. Yang pertama sekali ialah dururiyat. Dururiyat ini maknanya segala keperluan hidup manusia. Manusia perlu kepada makanan dan minuman supaya segar tubuh badan, dapat beribadah kepada Allah. Manusia perlu kepada pakaian untuk menutup tubuh badannya di waktu sejuk, di waktu panas, dan juga daripada gangguan-gangguan manusia. Manusia perlu kepada rumah sebagai tempat untuk berteduh. Yes. Jadi ini kita sebut sebagai dururiyat, sebagai keperluan. Yang kedua ialah hajiat. Hajiat ini maknanya keinginan kepada sesuatu perkara ataupun sesuatu benda. Jadi maknanya keperluan kita yang kita sebut di awal tadi, mungkin dalam hidup kita ni sebab kita suami isteri, anak kecil lagi, kita perlu motor je. Ha, tapi oleh kerana kita ada hajiat, ada keinginan, motor tak cukup, dia nak kereta pula. Itu makna hajiat. Pakaian tadi dia dah ada dah, mungkin 4-5 pasang saja. Tapi hajiat nak tukar warna.
Ya, hijau, tudung hijau. Kasut hijau ke? Tak ada. Tak tahulah lagi. Oh, tak tahu lagi. Ya. Jadi maknanya itu hajiat, ya. Dia rasa macam bentuk keinginan. Dan yang ketiga ini ialah kamaliyat. Kamaliyat ni maknanya hajat dia dah okey dah. Keinginan dia dah okey. Tapi dia nak kepada kamaliyat. Dia nak kepada kesempurnaan. Rumah dah ada. Tapi mungkin sting garden saja. Jadi tak cukup rumah yang sting garden tu. Dia nak bungalow-bungalow. Nak rumah besar. Nak kereta besar. Nak makanan yang sodap-sodap. Nak pakaian yang cantik-cantik. Ini ialah kamaliyat, ya. Dan bila Mazan tanya kepada saya, adakah kehendak dan juga keinginan, keperluan kita ni tadi datang daripada nafsu? Memang dia datang daripada nafsu. Sebab apa? Sebab setiap manusia ni, tak payahlah dia nak kata, oh, saya tidak ada nafsu. Something wrong dengan orang tu. Sebab apa? Sebab kita semua ada nafsu. Nafsu makan, nafsu minum. Kalau kita tidak ada nafsu makan, macam mana kita nak jamah makanan? Kan kadang-kadang bila makanan dah dihidangkan di depan kita, kita kata, tak ada nafsu makan lah hari ni. Jadi maknanya, nafsu itu ada. Nafsu makan, nafsu untuk tidur, nafsu untuk melakukan hubungan di antara suami isteri dan sebagainya. Tetapi nafsu ini perlu dibimbing. Nafsu ini perlu didorong ke arah jalan-jalan kebaikan. Kalau kita tahu kita ada nafsu makan, jadi kita kena bimbing nafsu ini supaya jangan makan berlebih-lebihan. Sampai sendawa dah 4-5 kali dah. Tapi tak berhenti-berhenti, dah banyak kali dia tak faham. Lama-lama sendawa tu cakap dengan dia, awak nak mampus? Jadi nampak tak? Sebab apa nafsu ini perlu didorong? Lantaran itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Sad ayat 26. Surah As-Sad ayat 26 ni kita baca puan-puan, kita buka Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikut hawa nafsuimu ini kerana ia akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, kita yang kena bimbing nafsu kita ini ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab iblis ni kerja dia memang dia nak ganggu nafsu kita. Dia akan kacau kita. Dia akan kata apa? Cari. Tak kira halal ataupun haram. Dah kita cari duit, kita cari tak kira halal ataupun haram. Lepas tu iblis suruh kita buat apa pula? Beli. Ada ke tak ada ke beli? Dah ada, beli lagi. Kadang-kadang kasut tu bukan 4-5 pasang. Satu almari tu. Ini yang kita nak nak. Sendiri-sendiri selalu dikatakan. Untuk yang sebenarnya kerja penat-penat ni, titik peluh mengalir-ngalir. Jadi nak beli, nak bagi nampak duit tu. Boleh, bukan tak boleh. Tapi jangan terlalu boros. Dan yang ketiga, iblis ni dah goda kita untuk apa? Boros. Jangan kamu jadi orang yang pemurah. Pendek kata, semua tadi bermula daripada nafsu. Tetapi kita yang kena mengawal dan membimbing nafsu ini ke arah jalan kebaikan. Itu yang paling mustahab. Begitu panjang lebar sekali ya penjelasan Ustazah, begitu jelas sekali tentang dururiyat, hajiat dan kamaliyat tadi ya Ustazah. Dan sebenarnya Ustazah, berbalik kepada topik asal perbualan kita, iaitu tentang ibadah kurban ya, dan juga menunaikan haji di Baitullah ini. Sebenarnya Ustazah, ramai yang lebih daripada berkemampuan ya, tetapi tidak merebut peluang mengaut keuntungan yang telah dijanjikan Allah dengan menjalankan kedudukan ibadah ini. Ya, seperti kita semua ketahui, ibadah, kedudukan ibadah ini mempunyai ganjaran yang amat besar. Jadi Ustazah, malah ada di kalangan kaum wanita sendiri, khususnya mementingkan persediaan seperti kita bincangkan tadi, menyambut perayaan, ya, persediaan-persediaan lain, dan juga membazir ke arah yang tidak sewajarnya. Jadi sebenarnya kewangan yang kita keluarkan tadi untuk membeli belah dan sebagainya juga menelan belanja yang banyak. Betul. Dan ini kadang-kadang melampaui batas cukup untuk mengerjakan ibadah kurban dan haji. Jadi apa komen Ustazah tentang perkara ini? Bila Puan Pengerusi bertanyakan soalan kepada saya tentang itu, maknanya manusia hari ini suka membazir. Ya, kadang-kadang keperluan tu dah cukup dah, tetapi mereka masih lagi melakukan pembaziran untuk memenuhi keperluan yang disangkanya belum memadai lagi. Jadi di sini tidak ada sikap untuk menabung. Sedangkan kalau kita hayati firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 97, yang saya percaya puan-puan selalu baca ayat ni ya, muslimin dan muslimat sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah mewajibkan ke atas mereka yang berkemampuan ini untuk mengunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji ini
ini memang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang saya baca sebentar tadi, Allah kata bagi mereka yang berkemampuan. Kalau kita check balik muslimin dan muslimat, memang kita ada kemampuan. Sebab apa kita ada kemampuan? Sebab kita boleh berusaha keras, kita boleh bekerja membanting tulang yang Allah berikan kepada kita ini, kerana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebentar tadi dalam ayat yang saya baca itu adalah merupakan satu fardu. Ianya terkandung di dalam rukun Islam yang kelima. Bila sebut rukun Islam yang kelima ini, kalau kita meninggal dunia, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita nak letak muka kita ni, yang muslimin dan muslimat sekalian, sebab kita seolah-olah dianggap berhutang di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ia bergantung kepada sikap masing-masing. Sikap manusia sebenarnya yang suka menunda-nunda kewajipan yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kononnya ada istilah-istilah seperti ini yang keluar, ya Mazian, ya. Muda lagi lah, enjoy dululah, tak payahlah pergi Mekah lagi, duit tak berapa cukup lagi. Dan satu lagi Ustazah, ya, yang paling menarik, tak sampai seru. Itu perkataan selalu kita dengar. Masya Allah, yang tu yang tak berapa nak sedap dengar tu. Seru dah sampai dah, tapi kita ni nak menunda-nunda. Ya, kononnya muda lagi lah, lepas tu awal lagi lah. Dia sebab dia rasa macam muda terang-tang-tang, tunggu tua. Bila kita dah jalan terbongkok-bongkok, macam mana kita nak pergi? Ketika itu kita punya kekuatan sudah berlonggaran, ya. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitipkan kepada kita satu pesanan yang begitu istimewa. Kata Nabi, rebutlah lima peluang sebelum datang lima keadaan. Dan lima peluang ni kita tengok ada tak pada diri kita. Yang pertama sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum kamu tua. Jadi sekarang kita ada masa muda. Pergi, puan-puan. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamika. Masa sihat kamu ni sebelum kamu terlantar sakit. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waghinaka qabla faqrika. Masa kamu kaya sebelum kamu susah. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa faragaka qabla syughlik. Masa kamu lapang sebelum kamu sibuk. Lapang ni kita seronok, ya. Anak kita dah besar-besar, nanti anak kita melahirkan anak, kena jaga cucu, kena jaga cicit dan seumpamanya, dah tak ada masa lapang dah. Jadi masa lapang ni pergi, jangan fikir bab-bab duniawi ni. Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hayataka qabla mautika. Masa hidup kamu sebelum masa mati. Jangan bila dah masuk dalam kubur baru nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hidupkanlah kami kembali, ya Allah. Kami janji kami akan melakukan ibadah kepadamu, ya Allah. Dan inilah di antara bentuk-bentuk rayuan manusia di dalam kubur jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, ya puan-puan, penjelasan yang panjang lebar daripada Ustazah Siti Nurbahiyah itu tadi. Dan kita berhenti rehat seketika, kita kembali lagi selepas ini. Assalamualaikum. Soalan saya Ustazah, bagaimana kita nak mengawal nafsu kemaliat agar kita duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi di kalangan masyarakat? Terima kasih. Bagaimana Ustazah dengan soalan yang menarik, ya, dari Puan Maimun tadi? Ustazah rukaikan. Okey. Terima kasih kepada Puan Maimun yang mengajukan soalan sebentar tadi, ya. Bila kita rujuk kepada soalan itu, ia ada hubung kait dengan dhururiyat, hajiat dan juga kamaliat. Bila kita sebut tentang kamaliat ini, saya sebut di awal tadi, maknanya kesempurnaan. Jadi bagi mereka yang dah ada kesempurnaan, dia dah ada rumah besar, kereta besar, isteri besar, suami besar, ya. Jadi dia nak buat macam mana supaya sama dengan jiran dia dan seumpamanya. Nak sama memanglah tak boleh. Tapi yang paling penting di sini, dalam hatinya tidak ada unsur riak, dalam hatinya tidak ada unsur takabur, dalam hatinya tak ada niat nak bermegah-megah. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk umat manusia bila berdiri di padang mahsyar nanti untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yang orang yang apabila dia ada harta, dia berlebih-lebihan, dan bila dia berlebih-lebihan, dia bermegah-megah nak tunjuk kepada orang lain. Jadi bila kita dah mampu untuk mengadakan kamaliat, kesempurnaan, kita mampu tak apa. Tapi yang paling penting, hiasi diri dengan sifat mahmudah, hiasi diri dengan sifat pemurah. Kita ada lebih, kita bantu orang lain. Itu yang paling penting, baru boleh mengimbangi sifat-sifat kamaliah sebentar tadi, ataupun keperluan kamaliah itu tadi. Ya. Baiklah, soalan seterusnya. Assalamualaikum. Ustazah, saya ingin mengajukan soalan.
Ramai orang pergi ke Mekah, pergi umrah, pergi haji. Tapi apabila dia balik daripada Mekah, masih lagi di tabiat yang lama. Misal kata, sebelum pergi, dah bersedia segalanya. Apabila balik, masih yang buka tudung, masih lagi ada perasaan hasad dengki dan berbagai-bagai lagi. Bagaimana jawapannya, Ustazah? Ya, Ustazah. Bagaimana katnya? Ya. Sama ada dah balik daripada haji pun masih membuat perangai-perangai ataupun tingkah laku yang kurang menyenangkan atau bertambah lagi. Ya, bertambah yang... lagi. Terima kasih kepada Puan Rozia sementara tadi. Satu soalan yang menarik untuk kita bincangkan bersama. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang pergi menunaikan fardu haji di Mekah dan bila mereka mendapat haji mabrur ini, laisalah jazaun illa jannah. Balasan bagi mereka ini tidak lain dan tidak bukan ialah syurga. Jadi bila kita dah tahu dah, kita balik daripada Mekah ini, puan-puan sekalian, kita dapat syurga yang sedang menanti di hari akhirat nanti, maka orang-orang yang dia dapat haji yang mabrur, dia akan melihat perubahan pada diri dia. Ada dua perubahan, ini paling minimum. Yang pertama sekali, hubungannya dengan Allah bertambah-tambah baik. Kalau dulu dia tak pakai tudung, sekarang dia pakai tudung. Kalau dulu dia jarang-jarang menunaikan sembahyang di masjid dan seumpamanya, dia jarang menghidupkan solat secara berjamaah, jarang bangun tengah malam untuk melakukan ibadah tahajud. Tapi sebab dia tahu bila dia pulang daripada Mekah, dia dapat syurga yang kekal abadi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kepatuhan yang dilakukan kepada Allah itu, sama ada dia pakai tudung, sama ada dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya ini dia rasa macam manisnya iman. Seronok bila Allah suruh melakukan kewajipan yang dia lakukan tadi. Sebab apa? Hubungannya dengan Allah bertambah baik. Yang kedua, orang yang mendapat haji mabrur ini, yang kedua ialah hubungannya dengan manusia bertambah baik. Jadi dua hubungan inilah yang perlu kita koreksi kembali. Adakah bila kita pulang daripada menunaikan fardu haji di Mekah, hubungan dengan Allah bertambah baik tak? Hubungan dengan manusia bertambah baik tak? Ataupun kita ini bertambah teruk lagi daripada sebelum kita bertolak untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau kita menjadi semakin buruk akhlak kita, maknanya amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala 0%, puan-puan sekalian, tidak diterima oleh Allah kerana di situ tidak tersimpan secebis rasa keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting. Na'udzubillah ya. Wallahi ya. Diharapkan kita tak termasuk dalam golongan yang mudah-mudahan jelaskan Ustazah itu tadi. Nampaknya masa mencemburui kita. Terima kasih kepada Ustazah yang sudi bersama Al-Hidayah hari ini. Begitu juga kepada puan-puan yang sudi menjayakan Al-Hidayah. Sampai kita bertemu lagi di hari dan waktu yang sama minggu depan, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.